Nah, tinggal yang ini nih guys nih. Sensasinya tuh beda guys kalau mobil baru. Oke, selamat datang di channel Papa Dero. Nah, ini merupakan vlog pertama gue di channel YouTube ini. Jadi nanti kedepannya channel ini akan membahas banyak tentang daily vlog gue, tentang pekerjaan, otomotif, traveling, kuliner, dan lain-lain. Jadi banyak banget yang nanti akan gue buat vlognya di channel ini. Nah, untuk yang pertama ini spesial banget, lumayan spesial hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita mau unboxing mobil baru. Mobil baru. Nah, jadi hari ini nggak cuma unboxing, nanti juga kita mau test drive juga, gimana rasanya mobilnya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran mobil apa kira-kira gitu kan. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama lagi, yuk kita cek sama-sama mobil. Oke, ini dia unitnya guys. Ini Daihatsu All New Xenia 2023 tipe X manual. Jadi sedikit review aja tentang mobil ini. Mobil ini udah pakai sasis baru ya, sasis baru yaitu DNGA Daihatsu New Global Architecture. Jadi sekarang ini dia penggeraknya roda depan. Nah, di sini ya ini ada dua tipe mesin, ada yang 1300 dan ada yang 1500. Nah, yang di tipe X ini 1300 cc, jadi mesinnya 1N RVE, tenaganya kalau nggak salah itu 97 PS, torsinya itu di sekitar 121 Nm. Ini 5 speed manual 5 percepatan. Nah, itu dia ABS-nya itu guys. Oke, jadi kenapa gue beli mobil ini nanti bakal gue jelasin ketika habis ini gue mau test drive. Kebetulan gue mau pergi juga sama bokin gue. Nah, nanti di jalan gue mau sedikit kasih cerita kenapa gua beli mobil ini gitu guys. Nah, jadi kita langsung unboxing aja guys ya. Ini masih plastikan semua nih guys. Nih, kalau nggak percaya. Nah, tuh. Masih plastikan guys, jadi belum sempat dibuka. Nah, ini namanya unboxing. Ngeletekin plastik, ya kan? Oke. Kita buka plastiknya dulu. Sekarang kita unboxing mobilnya. Sini. Nah, ini bagian yang sangat langka. Jadi sedikit cerita guys, ini bukan mobil pertama yang gue beli. Jadi sebelumnya gue udah pernah beli mobil dua kali. Jadi ini mobil ketiga. Tapi ini jadi mobil pertama yang gue beli dalam kondisi baru. Wah, gila. Jadi yang sebelumnya tuh gue beli second guys, dua guys. Nah, oke,
jadi jarang-jarang nih langka nih kayak begini. Oke, kita lanjut di baris kedua. Jadi ini kesempatan yang langka buat gue, dan ini momen yang ditunggu-tunggu sama orang-orang yang beli mobil baru ya. Ngelepasin plastik ya kan. Kemarin gue sempat belanja di online ya, jadi gue dapat karpet mie universal buat Avanza Xenia. Ya mobil-mobil apa aja sih, tapi cuma dapat dua baris sih, ya lumayan lah. Karena gue nggak begitu suka sama karpet bawaan dari mobil yang bahannya blue drew terus gampang banget geser-geser gitu kan. Nah, ini kita dapat dua baris. Ini buat tengahnya, tuh. Terus ini buat yang di depan. Nah, lumayan ya, harganya nggak begitu mahal lah, di bawah harga 150.000. Nanti link pembeliannya gue cantumin di deskripsi buat teman-teman yang pengen upgrade karpet dasarnya, boleh nanti cek di deskripsi aja. Yuk kita pasang sekarang. Sebenarnya gue kemarin-kemarin udah minta plat sementara sama salesnya. Udah ada platnya sebenarnya tadi kata dia gitu. Nah, cuman entahlah karena kata dia tadi hari ini ada pengiriman mobil 2 unit. Jadi dia lupa sama platnya itu. Padahal katanya platnya udah ada. Sedikit cerita aja kenapa alasan gue milih mobil ini, kenapa beli mobil ini. Jadi nantinya kedepannya akan banyak vlog, daily vlog tentang pekerjaan gue, terus tentang mobil ini, terus ya kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, sedikit review tentang mobil ini ya. Yang asik sih
koplingnya enteng ya kalau mobil baru kayak gini. Terus di mana tenaganya? Tenaganya ya so-so aja. 1300 cc, 97 PS, torsinya 121. Enggak yang superior, enggak yang lemot juga, cukup lah buat pemakaian hari-hari. Lagi buat ya kalau kita setiap harinya muter-muternya di dalam kota aja gitu ya. Untuk konsumsi BBM-nya sih biasanya sih di rentan 114-115 yang pernah gue coba gitu ya, dan kurang lebih segitu lah. Tapi di tol sih ya lumayan irit banget gitu mobil ini. Gue pernah tembus waktu itu, pernah ke Cirebon pakai Avanza E manual, itu di angka 1 banding 21 km per liter. Gila, itu gila men. Emang bawahnya nggak yang produk seruduk gitu ya, ngegas terus gitu ya. Ya standarnya kita di tol aja gitu kan, 90, 100 gitu. Itu irit banget sih mobil. Terus juga perubahan revolusioner yang sekarang terjadi di Avanza desainnya ini cukup signifikan ya. Maksudnya dari segi kenyamanan, karena ada perubahan rangka sasis yang dari penggerak belakang jadi penggerak depan ini, otomatis yang gue rasain mobil ini lebih napak jalannya ketika di tol. Kalau dulu mobil yang sebelumnya, yang sasis sebelumnya tuh, sebelum model sekarang, entah kenapa kalau di tol tuh ketika kita kecepatan di atas 90 km tuh mobil tuh ngambang gitu, kayak kaleng banget ini mobil gitu ya. Nah kalau yang sekarang ini agak mendingan ya, maksudnya mobil lebih stabil, lebih berisi, terus lebih napak di tol gitu ya. Terus suspensinya juga lebih empuk ya, jadi lebih enak lah gitu. Sama nah kenapa gue dari semua MPV yang ada di Indonesia gitu ya, Mobilio, R3, XL7, Expander gitu ya, ketika dua Astra ini keluar, tak kenapa gue suka aja sama modelnya mereka gitu, kayaknya pas gitu, nggak tahu ya, kayak lebih ganteng aja gitu, timbang model-model sebelumnya gitu ya, terlebih Xenia ya, gue jujur, kenapa gue lebih milih Xenia daripada Avanza, gue suka sama tampang depannya Xenia gitu, kayaknya lebih maskulin gitu, wah, kan kalau Avanza kan chin look banget ya depannya ya. Kalau Xenia tuh karena di atas bawah grillnya tuh gede-gede gitu ya, jadi kelihatannya tuh maco, dan nggak pakai fog lamp tuh jadi kayak kelihatan lebih manis kalau menurut gua gitu ya, kalau gua ya gitu ya, menurut pandangan gua gitu tuh ya gitu.